السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usia itu nikmat. Nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan menaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblat. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Di manapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Dengan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar. Itu zikir. Ringan. Dua kalimat. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat. Tapi kalau diucapkan memang sangat mudah, ringan. Tapi kalau ditimbangan di sisi Allah, berat. Berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat ditimbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insyaAllah nanti akan Allah mencintai kita. Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad fil yawm wal layla 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Di riwayat qasran fil jannah, sebagaimana di musnad Imam Ahmad Hanbali, kemudian riwayat Imam Tabarani dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali saja, dapat rumah di dalam surga. Di riwayat yang lain, dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti hal-hal yang sederhana kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan merugi. Sayang sekali. Saya tidak minta Bapak Ibu salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Wirid faham? Wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan.